Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi untuk video kali ini, Saya ingin mengajak semua untuk throwback, lempar ke belakang. Kita tanya diri kita, apa khabar Ramadan kita? Adakah segalanya berjalan dengan lancar? Ataupun ada tempang-tempang, ada cacat celah di mana-mana? Itu yang kita akan bincangkan. Jadi, insya-Allah pada video ini saya ingin kita semua muhasabah dan cek balik amalan kita sepanjang Ramadan pada tahun ini. Biasa kita dengar Ihya Ramadan di sekolah. Dan pada tahun ini kita berpuasa di rumah kerana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sebenarnya Ihya Ramadan ini bukan hanya dianjurkan di sekolah, tetapi kita kena anjurkan kepada diri kita sendiri untuk kita menghidupkan Ramadan dalam diri kita. Biasanya dalam Ihya Ramadan di sekolah-sekolah, kita bertadarus, akan ada tazkirah-tazkirah Ramadan daripada ustaz-ustaz. Lepas tu ada sesi pengajian Al-Quran dalam kelas. Itu semua kita lakukan di sekolah. Tapi pada tahun ini kita special case, kita berada di rumah. Jadi insya-Allah pada Ramadan kali ini kita ambil masa yang terluang itu, kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini. Antaranya kita membaca Quran, bertadarus bersama ahli keluarga. Bagaimana bagi sesiapa yang belum pandai baca Quran, inilah masanya untuk belajar Al-Quran. Bagi sesiapa yang masih belum khatam Al-Quran, pada tahun ini insya-Allah kita ambil Ramadan kali ini, hadiah Ramadan pada kali ini untuk kita khatam Al-Quran. Persoalannya kita, apakah target kita untuk Ramadan kali ini? Kita kena persiapkan diri kita untuk bertemu Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Kita kena latih diri kita untuk bangun malam. Bagi siapa yang berat untuk bangun malam, tidak perlu risau. Apabila berpuasa, kita bersahur. Jadi ambil masa sahur itu sedikit, kita ambil untuk solat sunat tahajud 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat witir 3 rakaat. Jadi insya-Allah kita akan dapat pahala bangun malam, qiyamul lail. Dan apabila kita lakukannya pada malam-malam yang dijanjikan oleh Allah, iaitu malam Al-Qadr, insya-Allah kita akan dapat khairum min alfisyah, kebaikan selama 1000 bulan. Dan malam Al-Qadr, untuk kita perolehnya, kita perlu sentiasa berdoa. Antara doa yang sepatutnya dan memang disarankan oleh para ulama untuk kita sering membacanya adalah Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Ya Allah, berkatilah aku. Ya Allah, berkatikanlah kami dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Al-Qadr. Ataupun itu kalau kita baca untuk ramai-ramai, dan kalau untuk kita seorang kita baca Allahumma barik li fi Ramadan wa balligh li lailatal qadr. Insya-Allah sama-sama kita amalkan doa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam yang dinanti-nantikan oleh semua orang, iaitu malam Al-Qadr. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.